video baru saja tadi adalah video sebuah power amplifier rakitan ya. Tepatnya itu kit OCL 400 watt. Barusan kalau teman-teman melihat video ini pasti tahu apa yang kurang kira-kira. Jadi tadi power saya ngetes kan ceritanya. Langsung ke mixer ya. Ini powernya nih. Dengan menggunakan Trafotronic 10 ampere. Nah, yang kurang adalah nih. Saya akan memasang potensio buat kontrol masukan sinyal dari mixer. Sebenarnya langsung pun juga bisa sih, nggak usah pakai pengatur ini. Tapi rata-rata itu yang power-power build up itu memakai sebuah potensio untuk mengatur sinyal gain masuk. Jadi fungsi dari potensio ini sebenarnya adalah sebagai pengaman sekaligus mengontrol sinyal masuk dari mixer ke PA ini. Nah, ini cukup sederhana sih, bisa memakai potensio yang model stereo ini langsung. Jadi antara sinyal L dan R itu jadiin satu di sini. Cuman kekurangannya kita tidak bisa mengatur channel kanan kiri secara independen ya. Jadi kalau ini sih bersamaannya kecil-kecil. Kalau misalnya mau gedein aja. Jadi kita lebih baik pakai potensio yang mono. Yang mono ini. Nah, ini yang mono yang seperti ini nih. Yang kaki tiga ini mono ini. Kita akan ngambil ini aja mungkin. Ini juga udah pakai sih. Si penting nyopot tadi ya, kita pakai ini aja. Langsung aja kita pasang ya. Kalau teman-teman belum tahu nih kaki-kakinya apa aja sih? Ya, ini kalau nggak salah sih ini ground, in, out ya. Nah ini sama ini juga nih. Inilah potensionya yang mono ya. Ini yang 100k. Jadi ini nanti pemasangannya itu, yang ini adalah ground. Nah ini output ke OCL sini nih, yang inputan sini ke power. Nah sini input dari jack RCA ini ya. Kalau yang bagus sih, rekomendasi sih mereknya Alpha. Nah, kalau ini nggak ada merek nih. Nggak tahu nih, tapi ya lumayan lah. Bisitnya kan nyopot jadi. Kronya satu aja cukup mungkin. Ini yang tengah nih buat output ke power ya. Ini tinggal satu lagi nih, bikin kabel satu jalur lagi. Ini buat.
cah potensione wis jadi nih. Kita lihat nih, pemasangannya cukup simple. LR-nya kita buka di sini. Jadi cukup simpel kan, kalau kita pasang potensio di sini ini kita bisa lebih praktis dalam mengatur sebuah volume power amplifier keluarannya. Bila mana terjadi sinyal error atau sinyal peak, kita tutup cukup matiin sini atau mengatur sound dari sini. Oke, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat.